Oke, untuk pengenalan channel ini, nama saya Adrian, ataupun orang lebih kenal sebagai Bosku di Bumi Kenyalang. Dalam channel ini sendiri, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah, tapi sekarang sudah menetap dan bekerja di Kuching, Sarawak sejak tahun 2015. Dan sekarang saya menetap di Kuching dan mau rasa kehidupan sebagai Sabahan dan tinggal di negeri Sarawak. Negeri Sarawak dia terkenal dengan burung kenyalang. Sebab itulah saya menggunakan nama channel ini, Bosku di Bumi Kenyalang. Nah, sebab itulah. Oke, mantap. Saya baguslah sudah mula biasakan diri di sini dan Sabah Sarawak lebih kurang sama saja, cuma yang perbezaan dia adalah paling ketara lah dia punya bahasa, dia punya macam biasalah adat budaya apa lagi. Dan yang paling berbeza adalah sistem bas. Kalau di KK kita boleh nampaklah sangat dia punya sistem bas sangat bagus. Tapi kalau di sini Kuching dia punya sistem bas kurang sistem bas. Jadi mau dari E ke B sangat susah sikit. Kecuali pada zaman sekarang kita adalah baguslah kita ada Grab, kita ada Maxim. Itu boleh memudahkan lagi lah pergerakan kalau mau jalan-jalan di Kuching. Tapi sebagai Sabahan saya bangga lah sebab Sabah dia punya sistem bas sangat mantap. Okay, kenapa? Sebab ya kalau di KK kita macam kita tahu lah kita mau pergi Manggatal, Putatan, Inanam, Telipuk, bas semua ada. Kalau mau balik kampung pun ada, mantap. Itu yang best. Jadi dia punya sistem bas memang terbaik lah, mantap. Okay, apa lagi saya suka tentang Sarawak? Sarawak dia banyak banyaklah tempat-tempat yang mau boleh jalan-jalan. Macam di sini kita ada Sungai Sarawak lah, kita boleh pusing-pusing sana waterfront. Sarawak pun dia famous juga lah dengan dia punya kek lapis, apa lagi ulat sagu macam biasa, ampuyat. Ya kolomi, laksa, itu pun best. Jadi kalau kamu datang Sarawak jangan lupa untuk coba semua nih. Saya rasa itu sahajalah. Salam dari saya, Bosku di Bumi Kenyalang. Sampai kita jumpa lagi. Mantap.